positive thinking is important. Positive thinking itu penting, tapi jangan kebablasan. Hey teman-teman, kembali lagi di YouTube Panduan Hidup dengan NLP bersama saya Asti. Kali ini kita akan ngebahas tentang pikiran yang positif, kekebalan tubuh dan kesehatan. Sebelumnya kita simak yang satu ini. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo Coach Arief, apa kabar Coach? Halo, baik-baik. Kali ini kita akan ngebahas tentang pikiran positif Coach. Ya. Nah, jadi bagaimana sih Coach dalam waktu kita saat ini nih, kan maksudnya pandemi gitu Coach. Nah, pastikan orang pikirannya pada negatif mulu, apalagi banyak sekarang kasus COVID tuh udah banyak gitu Coach. Nah, itu gimana Coach kita mengendalikan pikiran kitanya? Oke, tapi sebelumnya gini dulu, saya kasih gambaran dulu. Jadi banyak orang di masa-masa COVID ini yang kadang-kadang juga terlalu positif tinggi nggak bagus. Kenapa itu Coach? Nah, kita ambil contoh nih, kalau positive thinking. Misalkan, ah enggak lah, gue enggak bakal kena COVID, terus enggak pakai masker, enggak cuci tangan, itu juga bahaya. Ya, jadi artinya positive thinking boleh, tapi bukan berarti positive thinking, tapi bertindak dan bertingkah laku bodoh. Maksudnya dia tidak cuci tangan, dia tidak pakai masker. Nah, itu kan adalah tindakan-tindakan bodoh, betul nggak? Betul. Nah, jadi yang paling penting adalah positive thinking itu, yang paling penting adalah ketika kita ada problem negatif, maka yang harus kita lakukan adalah ketika mulai muncul ketakutan, kita tetap jaga supaya kita tidak tambah takut. Karena kalau kita tambah takut, imun sistem tubuh kita akan turun. Udah pasti akan turun. Saya ambil contoh aja yang paling sederhana deh ya. Saya ingat banget waktu awal-awal pandemi tahun 2020. Di 2020 itu kondisinya saya ingat banget bahwa saya itu sempat mengalami ketidaknyamanan. Bahkan waktu itu masih awal-awal tegang-tegangnya, berita yang semakin banyak dan sebagainya. Jadi kita pergi ke satu tempat, itu bawaan saya menjadi sesak napas. Jadi sesak napas, waduh kok sesak napas ya? Nah ternyata saya menemukan bahwa orang sesak napas itu bisa juga karena kondisi panik. So kalau dia panik, maka imun sistemnya akan turun. Sudah pasti akan turun. Tetapi yang mau saya katakan juga, bukan berarti kita tidak mencegah. Contoh misalkan ya, saya ambil contoh, kecuali kalau kita bisa kayak Didi Corbusier nih. Karena menurut cerita yang saya tahu, Didi Corbusier sampai hari ini dia belum pernah kena COVID. Belum pernah sama sekali. Bahkan OTG pun tidak. Tahu dari mana? Karena dia periksa darahnya dia, periksa waktu periksa darah dia, dia pun non reaktif, alias dia tidak pernah kena sama sekali. Kok bisa? Nah, ini menarik gitu loh. Satu, memang dia positive thinking. Yang kedua, dia menjaga protokol kesehatan gila-gilaan. Nah, juga ini menarik nih, walaupun itu sempat kalau salah Dr. Tirta ngomong, ah, jangan-jangan lu udah kena kali bro, katanya gitu. Nah, kemudian Didi Corbusier membuktikan, dan itu ada di Instagramnya, dia tidak kena sama sekali, dia non-reaktif. Kok bisa? Nah, ternyata saya menemukan, dia bukan hanya sekedar positive thinking, tapi dia menjaga kehidupannya. Menjaga apa? Kesehatannya, pola makannya, bahkan dia tetap olahraga di masa-masa kondisi ini. Jadi saya cuma mengatakan positive thinking perlu, tapi jangan berlaku tindakan bodoh gitu maksudnya. Saya ambil contoh lagi, saya kan pernah juga kena stroke ringan. Waktu itu pernah kena stroke ringan. Waktu itu saya ingat banget, saya kena kondisi tangan kanan saya mendadak gak nyaman, kaki kanan saya mendadak gak nyaman, lemes dan sebagainya, mulut saya pelo. Tapi saya tidak bertindak bodoh. Bertindak bodoh maksudnya apa? Saya tetap pergi ke rumah sakit, tapi sambil perjalanan menuju rumah sakit, saya tetap positive thinking. Gimana tuh Coach? Ya tadi, jadi kalau saya ditanya itu, saya jawabannya adalah, saya cuma ngomong sama diri saya, apa yang saya mau dalam hidup saya? Oke. Saya cuma tanya, apa yang saya mau dalam hidup saya? Oh, saya mau panjang umur, saya mau hidup, saya mau sehat, dan sebagainya. Itu yang saya lakukan. Makanya kena juga waktu tanggal 5 Oktober 2020, kan saya pernah kena COVID juga. Nah, pada saat kena COVID, apa yang saya lakukan? Sama. Saya cuma, walaupun saya sempat pingsan ya, saya sempat pingsan sebagainya, tapi yang saya lakukan adalah apa yang saya mau dalam hidup saya. Nah, yang saya temukan pada saat kondisi pingsan, saya ingat banget waktu kondisi pingsan, itu kayak sama kayak kondisi hipnosis. Saya belum pernah pingsan, seumur hidup belum pernah. Baru itu Coach? Baru kali itu. Jadi ketika pingsan, jebret,
ini kayak kondisi hipnosis ya. Dan kemudian saya berdoa, dan saya ingat banget saya berdoa, dan saya tidak memunculkan sedikit pun rasa takut. Tidak memunculkan rasa takut sedikit pun. Saya cuma bilang, oh ini kondisi hipnosis. Oh, berarti saya ngomong sama istri saya dengan tangan saya. Saya ingat kayaknya tangan saya bergerak antara kanan atau kiri begini. Karena istri saya bilang, Pa, aku gini, bilang tahan dulu sebentar, maksud saya santai. Tapi istri saya bilang gak melihat tangan saya bergerak, tapi mata saya putih semua. Nah saat itu saya cuma ngomong sama diri saya nyebut nama Tuhan dan kemudian berdoa, kemudian saya ngomong pada hitungan ketiga pakai teknik hipnosis, pada hitungan ketiga saya akan bangun dan sadar secara sepenuhnya, 1, 2, dan 3 saya keluar dari kondisi itu. Nah saya sempat berpikir gini, ini sempat kepikiran si Astuti, saya sempat kepikiran apa kondisinya, jangan-jangan orang-orang yang kena happy hipoksia itu juga kondisinya mirip, saya juga gak tahu ya, karena saya gak berani, saya tidak pernah melakukan penelitian persis seperti itu. Kalau misalkan teori itu benar, berarti logikanya semua orang yang pingsan dengan kondisi happy hipoksia, kemungkinan besar dia masih sadar secara sepenuhnya. Itu sepenuhnya coach, enggak setengah. Seingat saya sih sadar, saya ingat banget. Saya ketika istri saya ngomong apa, tapi badan saya gak bisa gerak. Cuman di kepala saya tidak memunculkan rasa takut. Nah ini yang saya gak tahu apakah teori saya ini yang ketika saya alamin kondisi itu bisa digeneralisasi untuk semua orang yang kondisi yang, apa istilahnya yang sekarang tuh, oksigennya berkurang itu apa, saturasi oksigen atau apa, itu berkurang, apa bisa digunakan, saya juga tidak tahu. Tapi yang saya ingat dengan pasti, pada saat kondisi itu, saya tidak memunculkan sedikit pun rasa panik. Yang saya munculkan adalah, sebentar lagi saya akan keluar. Tapi saya pernah belajar waktu itu, ketika dalamin teknik hipnoterapi gitu ya, dan saya sempat belajar banyak guru, mereka mengatakan kalau orang koma, waktu itu saya ingat banget ada satu guru saya di Australia mengatakan, orang kalau koma itu bisa dengerin kita. Tapi memang badannya aja gitu? Badannya aja yang itu, karena dalam kondisi dia rest. Saya nggak tahu ini benar atau salah ya, karena saya tidak pernah melakukan penelitian secara resmi, tapi kalau menurut beberapa guru saya mengatakan mereka bisa dengar. Dia bilang sebagai buktinya apa? Contoh, ketika dia megang jari tangan kita gitu kan, misalnya, kalau dengerin kamu dengerin saya, tolong gerak apa genggam jari saya, dan biasanya katanya bergerak ada genggaman, berarti dia dengar. Katanya, okay. Saya juga gak tahu. Nah jadi kalau yang saya bisa katakan cuma satu hal, kalau benar teori itu, makanya ketika orang dalam kondisi yang tidak nyaman, kondisi yang lagi sakit, jangan ngomong yang aneh-aneh. Jangan ngomong, waduh kasihan kamu ya, nangis, jangan-jangan dia ntar lagi pergi tuh. Kenapa? Dia panik kan? Karena si orangnya itu juga panik. Kebetulan yang saya temukan, kalau menurut beberapa cerita, ini juga belum ada penelitiannya ya, yang mengatakan kebanyakan orang-orang yang meninggal adalah rata-rata adalah orang yang sudah menyerah dalam hidupnya, dalam kondisinya itu, kondisi saat itu, atau dia pernah nyebut ya udahlah aku pergi aja lah dan sebagainya. Memang saya temukan itu terjadi ke orang tua saya dan itu terjadi juga ke mertua saya. Tapi saya nggak tahu ya kalau mama yang lain apakah begitu, saya juga tidak tahu karena tidak pernah melakukan penelitian secara spesifik. Kalau mama benar nanti teman-teman silakan komen ya. Nah tetapi ini buat saya kasih gambaran bahwa positive thinking is important. Positive thinking itu penting, tapi jangan kebablasan. Kebablasan pengertiannya nggak ke rumah sakit, nggak ke dokter, itu bodoh namanya. Nangkep maksudnya? Nangkep ya. Jangan sampai begitu. Oke, kondisi ini. Nah, ya makanya artinya balik lagi. Positive thinking, COVID itu ada. Oke, COVID itu ada. Tapi bukan berarti lu gak vaksin. Oke. Walaupun lu positive thinking, bukan berarti lu gak vaksin. Ada yang ngomong, emang kalau lu vaksin, lu gak pakai masker? Ada yang pernah ngomong tuh di TikTok saya. Saya cuma ngomong, iya tetap pakai dong, kecuali lu 70% 80% orang sudah vaksin semua, maka mungkin masker akan dibuka. Nah tapi kan di Indonesia kan belum sampai berapa, kayaknya cuma 10-12%. Iya betul. Nah itu pun juga mungkin 10-12% pun itu pun baru vaksin 1, belum vaksin 2. Jadi pertanyaan menarik buat saya adalah positive thinking, jangan kebablasan gitu loh. Artinya kalau saya ngeliatnya bukan ke positive thinking tapi ke contrast thinking, yaitu adalah melihat segala sesuatu positif, kita pasti survive, kita pasti selamat, kita pasti hidup. Tetapi juga di the blind pihak, kita pun harus melihat dengan kondisi nyata.
Seperti contoh, saya pun juga pakai masker dua kan? Double ya coach? Pakai dua masker, bukan berarti nggak saya nggak pakai masker gitu. Saya pakai masker dua, rambut saya tutupin. Tadi kebetulan habis dari satu tempat karena ada kerjaan dan sebagainya. Tapi bukan berarti saya nggak jaga. Bukan saya juga nggak jaga dengan arti saya tidak berolahraga. Saya juga kan sama Astuti tahu bahwa saya makan tuh jam 5:30 Artinya saya melakukan intermittent fasting. Karena saya sadar kalau gula darah saya nggak bisa dikontrol, kalau nggak salah Dokter Tirta juga yang ngomong waktu itu dari acaranya di Deddy Corbuzier ya, dia mengatakan bahwa gula katanya itu merupakan salah satu penghantar virus. Saya nggak tahu benar apa nggak ya, jadi beliau yang dokter, dia yang lebih tahu. Nah, saya cuma hanya mengutip kalimat itu. Nah, jadi balik lagi begini Asuti, bagaimana caranya supaya lebih positif? Ya kita mesti ngomong dulu apa yang mau terjadi dalam hidup saya. Yang mau terjadi apa? Umur panjang, kehidupan lebih baik. Ya apalagi saya paham sih, karena di sekitar saya juga udah banyak yang meninggal. Kalau nggak salah pagi ini, kemarin ada dua orang teman saya meninggal sih. Karena COVID, coach. COVID. Nah gitu balik lagi ya. Jadi di lingkungan saya tuh udah kayaknya udah banyak banget tuh. Nah jadi tapi bukan berarti kita nggak menjaga diri. So apa yang harus dijaga? Tidur yang benar. Betul dong. Betul. Terus kemudian otak kita mesti dibuat waras. Betul. Ya, harus waras. Mesti waras. Kalau nggak waras pada saat ini kacau. Yang ketiga adalah protokol kesehatan harus dijaga. Betul. Nah ya kan. Dan begitu juga kita harus berolahraga dan menjaga makanan kita, karena makanan kita lah yang membuat jadi problem. Kenapa saya berani mengatakan ini? Sekarang saya lihat Deddy Corbuzier buktinya non reaktif. Padahal dia ketemu orang banyak banget kan. Banyak coach. Iya, ya mungkin walaupun pakai protokol ya. Tapi saya juga yakin kayaknya Aderai kalau diperiksa juga jangan-jangan juga baik-baik aja. Karena menurut Deddy Corbuzier dia belajar sama Aderai, saya juga terus penasaran, saya pengen tahu sebenarnya ada apa behind di itunya gambar itu. Tapi mereka mengatakan sih rata-rata gula. Gula-gula itu yang menjadi bahaya. Makanya kenapa kalau orang kondisi mau vaksin kan soalnya ditanya kan? Ada penyakit apa? Ada penyakit apa? Ada penyakit komorbid apa enggak dan sebagainya. Jadi kalau buat saya pribadi itu yang saya lakukan. Kalau enggak saya lakukan, saya enggak jaga, siapa yang jaga diri saya? Betul. Enggak ada lagi dong. Berarti memang dari diri sendiri dulu ya, coach? Dari diri sendiri. Makanya balik lagi, positive thinking boleh, tapi jangan kebablasan. Makanya saya lebih suka dengan kalimat adalah bukan positive thinking, tapi lebih suka adalah contrast thinking. Ya itu tadi ya, yakin bahwa everything fine, kita akan bisa melewati dengan baik, tapi juga menjaga protokol. Itu yang paling penting. Oke, coach. Oke, thank you coach. Kayaknya kali ini udah cukup ya coach ya, jawaban dari sahabat kita yang menanyakan di WhatsApp grup coach. Jadi cukup gitu ya? Yeah. Oke, kalau gitu. So, teman-teman, saya cuma di dalam konten ini juga saya cuma mau menekankan satu hal. Ya, walaupun Anda setuju atau tidak setuju, saya cuma mengatakan vaksin deh, biar Indonesia cepat bebas, supaya ekonomi kita ngelinding, karena ekonomi tidak akan menggelinding kalau kita masih ada problem PPKM darurat. Ini which is nggak bagus juga buat bisnis kita, buat kehidupan kita. Karena kalau ini terjadi, bakal mungkin bisa terjadi pemecatan dan sebagainya. Udah pasti. Banyak, coach. Ya, tapi walaupun memang pemerintah mengatakan jangan sampai terjadi pemecatan. Cuman pertanyaannya, perusahaan apakah bisa survive? Itu balik lagi. Makanya yang kita butuhkan adalah kerjasama kita bersama untuk membuat Indonesia bangkit lagi. Itu yang paling penting buat kita. So, saya Coach Anthony Sardan Astuti mengucap banyak terima kasih. Sukses buat Anda. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye.